Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gerak penyebaran virus Corona semakin menggila. Dari waktu ke waktu jumlahnya terus berlipat ganda. Sudah banyak strategi dan kebijakan yang diumumkan. Walau praktek di lapangan ternyata sulit diterapkan. Bimbang memilih prioritas ekonomi atau kesehatan, ujung-ujungnya kita sendiri yang keteteran. Sadunya soroti langkah-langkah yang diambil Indonesia, barulah kita tergopoh-gopoh mengubah segala skema. Bagaimana menerjemahkan prioritas atas kesehatan? Aspek apa sajakah yang harus lebih utama didahulukan? Inilah Mata Najwa. Siap-siap rem darurat. ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan covid baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Mengawali Mata Najwa malam ini kami menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya tokoh pers nasional sekaligus pendiri Kompas Gramedia Group, Bapak Yakob Utama. Pemirsa menyikapi situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Pemprov DKI baru saja mengumumkan langkah antisipatif. Berikut ini cuplikan konvensi pers Gubernur DKI, Anies Baswedan. Dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus covid menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden dua hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta Kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat. Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu bukan lagi PSBB transisi tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu dan inilah rem darurat yang harus kita tarik sebagaimana tadi kita lihat begitu dilakukan pembatasan maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita sekali lagi ini soal menyelamatkan warga Jakarta Menarik, rem darurat seger, sesegera mungkin. Uh, nanti saya juga akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk tahu lebih detail tentang kebijakan yang akan diambil. Yang jelas, topik mata Najwa malam ini memang sudah pas sekali siap-siap rem darurat, dan untuk membahas itu sudah hadir jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito. Selamat malam, Prof. Wiku. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya juga mengundang manajer pelayanan medik rumah sakit UI yang juga dosen uh, di FKUI, ada Dr. Rahmat Hidayat. Selamat malam, Dr. Rahmat. Sama -sama. Terima kasih sudah bersedia hadir, Dokter Ahmad. Saya ingin ke anda dulu karena saya juga mengikuti uh, sosial media anda dan di situ uh, anda kerap kali menyampaikan hal-hal <tuk> yang, yang memang membuat kita terkaget-kaget. Jadi saya ingin anda menyampaikan langsung malam ini situasi di ICU seperti apa, Dok? Ya, uh, kita bisa lihat satu bulan terakhir uh, jumlah pasien dari mulai mungkin dari awal pertama kali ketika rumah sakit UI mulai menangani pasien COVID di awal Maret kita tahu bahwa Depok pertama kali terima pasien COVID ada di Depok yang pertama kali, pasien satu, kemudian dua minggu kemudian kita punya pasien pertama. Sampai bulan April kita jadi rumah sakit rujukan untuk Jawa Barat, Jakarta, kemudian juga untuk Pemda Depok, kita jadi rumah sakit rujukan. Kita cuma punya bed cuma 25 awalnya. Kemudian di, di Mei kita siapkan naikin tambahin 40 bed lagi, itu nggak pernah penuh. Sampai di Juli dan Agustus, disitulah mulai penuh dengan yang konfirmasi positif. Jadi jika sebelumnya kita hanya suspek, probable, ataupun dulu dibilang PDP, kalau sekarang semuanya konfirmasi. Hmm. Jadi masalahnya adalah mereka yang ringan pun, itu kan e, dari 100 orang nih yang positif. Maka walaupun mungkin dalam kondisi yang terawat ataupun di dalam rumah sakit dirawat segala macam, bisa 5 sampai 10% kamu berlukan dengan sendirinya. Dan tiba-tiba harus butuh ICU. Sehingga eh hmm. uh, jadi antisipasi uang. yang dilakukan apa, dong? Jadi kalau sekarang tiga, bisa hampir tiga kali lipat tadi anak-anak. Iya, Iya, tiga kali lipat dari. Dan 10. ini melebihi saat titik awal pandemi. Jauh, jauh sekali. Hmm. Jadi eh uh, yang bisa kita lakukan adalah pertama tentu saja ICU dan HCU kita siapkan. Jadi ICU kita adalah uh, yang pakai ventilator. Yang HCU mungkin bukan ventilator tapi non invasif ventilator, tapi kemudian ternyata kita harus punya spare untuk jaga-jaga jika ada terjadi perburukan di uh, pasien yang lagi dirawat yang tidak kondisi berat dan intensif. Jadi untuk ringan, sedang yang mungkin lagi dirawat karena tidak bisa isolasi mandiri, kita harus siapkan dan bisa sewaktu-waktu perburukan. Okay. Uh, saya tunjukkan uh, tweet anda di sosial media karena kemudian ini juga yang yang ramai Sama dibahas boleh kita tunjukkan yang sempat anda mengatakan bahwa ICU penuh nakes bertanya-tanya kalau ia positif bakal dirawat di mana problemnya yang OTG bisa buruk sewaktu-waktu saatnya turunkan jumlah OTG tarik rem darurat jadi ya. jadi anda spesifik mengatakan itu ya uh, problemnya adalah ketika rumah sakit penuh uh, yang nakes ini kan selalu terkontak nih, walaupun mungkin dalam bentuk dalam kita bisa bilang kita pakai baju APD lengkap, tapi kan tidak semua nakes ada di dalam posisi uh, yang berhubungan dengan pasien dengan APD level 3. Ada juga yang APD level 1, APD level 2, yang ketemu OTG segala macam atau bahkan ketemu teman sesama nakesnya. Itu 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 yang sering terjadi. Jadi teman nakesnya mungkin OTG positif, kita tidak pernah tahu dia positif sampai di swab rutin. Dia akan menyebarkan ke teman-temannya sekitar, dan ketika positif, maka mereka yang... Misalnya saya lagi rawat pasien uh, COVID, mm. saya akan bertanya-tanya, kalau saya yang COVID, masih ada tempat nggak untuk saya? Mm. Itu PR kita. Jadi kalau kayak RSUI, kita punya ada lantai 3 ICU, full, 13 bed sekarang. Ada lantai 13 dan 14, 42 bed. Dan kita harus siapkan satu lagi lantai, lantai 10 itu untuk khusus untuk nakes gitu hmm. kalau di, kalau ada apa, apa problemnya kalau nakes yang positif siapa yang akan merawat dia karena nakesnya kan berkurang dengan sendirinya hmm. pasien tidak berkurang itu pr kita sebenarnya oke okay, dan dan itu itu menjadi concern banyak sekali orang prof niku ya. ini concern yang juga di, diamati oleh satgas karena bukan ya. hanya di jakarta tetapi juga di beberapa, beberapa daerah, daerah mengalami ya. hal yang sama ya, ya jadi eh, apa peningkatan jumlah pasien ini cukup tinggi di beberapa daerah dan beberapa rumah sakit keterpakaian ICU-nya sudah sangat tinggi. Meskipun ada beberapa rumah sakit lain di daerah tersebut masih agak rendah. Disitulah letaknya harusnya kita melakukan redistribusi pasien berdasarkan kondisinya. Tetapi memang juga memindahkan pasien juga salah satu masalah lain lagi. Tidak mudah juga kita memindahkan pasien untuk itu. Kita akan tunjukkan ada data yang kami peroleh yang menunjukkan bagaimana tingkat okupansi rumah sakit Uh, yang ada di seluruh Indonesia, yang uh, memang kita lihat, misalnya datanya di Bali itu yang paling tinggi, uh, ke itu sampai 98 persen, dan teman-teman uh, bisa lihat bagaimana di DKI dan sampai uh, kemudian uh, itu total di Indonesia 49 persen, tapi memang kita lihat ada daerah-daerah yang jauh lebih jauh lebih tinggi. Uh, dan ini artinya, Dokter Ahmad, kalau misalnya bilang masih tersisa 70%, uh, 70% itu bukan artinya dokternya bisa 100% mengobati, begitu ya? Jadi maksudnya jadi, 17% uh -huh. itu ya artinya bahwa kalau misalnya semua pasien dalam ventilator kita nggak bisa nampung sesuai kapasitas total. Jadi misalnya ada 100 bed kita nggak bakal bisa pegang 100 bed karena ya 100 bed itu mungkin cuma 90. Kenapa? Karena mungkin ada sisanya ada nakes yang di rumah sakit itu juga yang positif gitu. Hmm. Itu problem kita. Jadi otomatis akan mengurangi tenakes dan mengurangi okupansi bed yang di, bisa disiapkan. G uh, bisa gambarkan ke kami sehari-hari jadi betapa hektiknya ruang ICU sekarang? Ya, yeah. uh, kalau ICU kita uh, terus terang di dalam kita cuma boleh 4 jam. Jadi perawat, dokter, segala macam cuma boleh maksimal 4 jam. Jadi selalu harus tukar kebla keluar segala macam. Jadi shiftnya mungkin tetap 6 jam atau sampai 8 jam tapi dia maksimal di dalam eh uh, uh, cuman 4 jam, tapi ya gara-gara itu kita shift yang biasanya orang di saat, uh, pagi siang malam dan libur, kita terpaksa menambah jadi 6 shift. Hmm. Karena dia uh, 6 jam kemudian pagi siang malam kemudian atau tambah di tengahnya itu dan kemudian harus libur dua hari berturut-turut. Itu, itu 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 untuk orangnya. Jadi kalau misalnya ditanya eh uh, hektik Iya, semuanya terkendali. Kenapa? Karena kalau kami tidak boleh menampung melebihi kapasitas, karena hmm. begitu kami menampung melebihi kapasitas, yang Sudah akan pasti korban tidak adalah dihadap. nakes. Yang pasti akan korban nakes kalau lebih dari kapasitas. Oke, okay. oke. Okay. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, siap-siap rem darurat kami bahas sesaat lagi.